Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ridi Pras di channel ini. Oke, di video kali ini kita akan memanfaatkan bekas headset lagi. Digunakan untuk apa? Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya di sini saya punya bekas headset, dan ini juga bekas jacknya, bekas jack headset. Dan di sini sudah saya robek menggunakan cutter. Caranya seperti ini. Nanti yang kita butuhkan cuma ini, 1, 2 kabelnya dan 3 ini micnya. Nah, di sini kabelnya ini kabel yang dari headset menuju ke mic ya, yang kita butuhkan. Ini saya beri contoh cara membukanya ini. Jadi ini dibelah seperti ini. Belahnya pelan-pelan aja, jangan terlalu dalam, nanti bisa merusak pinnya. Jadi kita keluarkan. Nah, kita keluarkan, kita dapat pinnya ini. Yang ini jangan dibuang dulu, nanti bisa kita gunakan lagi. Oke, ini adalah hasil dari mikrofon yang kita buat tadi. Seperti ini mikrofonnya, dikecil sekali ini. Nanti diselipkan di sini, dia nggak kelihatan. Kita akan mencobanya langsung, dan suara yang kalian dengar ini adalah suara dari mikrofon internal kamera, yaitu kamera M20. Lalu kita akan menggunakan ini mic clip on ini, dicolok langsung ke kamera ini. Kita colok dulu. Oke. Jadi seperti apa kira-kira perbedaan suaranya, kalian nilai sendiri ya, untuk hasilnya seperti apa. Oke, saya kira cukup video hari ini saya taruh di sini.
Dan nanti di dalam bagian ini tidak kelihatan. Oke, saya Didi Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ini video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan juga komen jika ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.